tuan-tuan, eh? Dan alasan yang mereka bagilah, alasan yang mereka bagi, mereka kata perlunya FTPA ni sebab ukuran prestasi Perdana Menteri ni diukur 5 tahun. Kena cukup penggai 5 tahun. Yang ni pun tuan-tuan, saya terpaksa pergi cari buku, saya kena baca buku pula tentang macam mana boleh datangnya 5 tahun ni. Adakah semua negara di dunia ni dipraktik 5 tahun? Jadi saya terpaksa tadi pergi baca beberapa jurnal artikel, tak silap saya 2 ke 3 jurnal artikel yang cerita pasal 5 tahun ni, dan ada satu buku tentang revolusi parlimen sejak daripada kurun ke-18 sampailah kurun yang ke-19. So 5 tahun ni tuan-tuan bukan terma yang diletakkan untuk mengukur prestasi kerajaan, tak. Ini hanyalah angka saja. So mana datang falsafah yang mengatakan prestasi Perdana Menteri ataupun kerajaan diukur dalam tempoh masa 5 tahun? Tidak ada. Tetapi apa yang saya dengar, saya berterupa Pakatan Harapan ini mengatakan, orang kata apa, sekiranya kerajaan bertukar sebelum 5 tahun, maka prestasi kerajaan tidak dapat diukur, ekonomi akan tergugat, pelabur lari dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, tidak ada sebarang falsafah yang mengatakan bahawa mana-mana negara di dunia ini cukup 5 tahun baru kita boleh ukur prestasi. Ini adalah bida'ah yang perlu dielakkan oleh rakyat Malaysia. Bida'ah baru. Bida'ah baru ni. Ini bukannya ni. Ini adalah satu bida'ah, perkara yang baru yang mengelirukan dan menipu rakyat Malaysia. Agenda perbodohan rakyat untuk bagi tahu kalau tahun ni, kalau kata dia dah jadi Perdana Menteri setahun belum jaya, mereka kata kena cukup 5 tahun. Kalau tahun 2024 pun meningkuk ekonomi, mereka kata kena cukup juga penggal. Kalau tahun 2025 cukup ekonomi, rosak juga ekonomi, mereka kata belum cukup lagi. 5 tahun, kena cukup 5 tahun. Kalau tahun yang keempat pun melingkup, dia akan kata tak, tahun depan akan elok. Nampak? Ini bida'ah yang perlu dielakkan oleh rakyat Malaysia. Saya nak bagi tahu tempoh 5 tahun ini ditetapkan oleh perlembagaan kita, oleh rakyat kita, dan boleh diubah pada bila-bila masa pun sekiranya kita buat keputusan nak ubah. Sekiranya Malaysia nak buat pilihan raya setahun sekali pun tak jadi masalah. Boleh buat pilihan raya setahun sekali. Ni bukan saya buat lawak bodoh ni. Bukan saya buat lawak bodoh. Boleh kita buat pilihan raya setahun sekali dekat sini. Dan saya tahu mungkin saudara akan gelak bila saya cakap buat pilihan raya setahun sekali, sebab tuan-tuan tidak pernah dengar yang ada negara legislative election dia 2 tahun sekali. Pilihan raya and apa nama legislative ni, pilihan raya di peringkat parlimen ni 2 tahun sekali. Hampa tak pernah dengar, hampa duduk dengar 5 tahun saja. So ada negara di dunia yang saya jumpa dia 2 tahun sekali, ada yang sampai ke 8 tahun. Sebagai example-nya US. US dia punya legislative election dia 2 tahun sekali. Kalau di sebelah Asia ni, Filipina, dia punya legislative election dia 3 tahun sekali. Australia 3 tahun sekali. New Zealand 3 tahun sekali. Apa Jepun 4 tahun. So bukannya 5 tahun tu ditetapkan oleh semua negara, ada. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun. Ini ditentukan oleh perlembagaan dan undang-undang pilihan raya mereka. Bukannya bukan melibatkan pembubaran secara undian ataupun penarikan sokongan. Tak, ini memang ada dalam perlembagaan mereka ataupun ada dalam undang-undang negara mereka. Yang bagi tahu legislative election ni mesti berlaku 2 tahun sekali. Macam dekat US dia bagi tahu 2 tahun sekali mesti berlaku. Australia dia bagi tahu 3 tahun sekali mesti berlaku. So tuan-tuan, 5 tahun ini hanyalah sekadar angka sahaja yang bila-bila masa pun boleh diubah perlembagaan itu. Mana tahu satu hari nanti Malaysia nak buat 2 tahun sekali pun tak jadi masalah, tak tergugat pun ekonomi. Mengikut kepada ahli falsafah politik barat, prestasi sesuatu kerajaan diukur dalam tempoh masa 100 hari pentadbiran dia. Bukan 5 tahun, 100 hari. Main mana 100 hari ni?
ukuran ini diambil daripada sejarah Franklin D. Roosevelt. Ini US President. Dan juga Ronald Reagan. Jadi mereka ini dapat melakukan perubahan, membuat dasar dan polisi yang baik dalam tempoh masa 100 hari. So, untuk dan ahli falsafah Barat bersetuju. Dia kata oleh kerana Franklin Roosevelt dan Ronald Reagan ni boleh buat perubahan terhadap negara yang besar dalam tempoh masa 100 hari, maka di seluruh dunia juga mampu berbuat demikian. Maka mengikut kepada pandangan ahli falsafah politik Barat ni, dia kata polisi dan dasar yang dibentuk atau dirangka dalam tempoh masa 100 hari inilah yang akan menentukan perjalanan sebuah kerajaan. Bukan 5 tahun, 100 hari je. So, kalau tuan-tuan tengok sekarang ini, Madani ini, Anwar Ibrahim ini, bukan saja 100 hari. Dia dah jadi Perdana Menteri 1 tahun 2 bulan. So, sekarang tuan-tuan, apa yang kita dapat lihat di dalam pentadbiran beliau? Sekarang ni rakyat, apa yang rakyat nampak lihat dalam setahun 2 bulan dia ni? So, tuan-tuan, kalau kita tak boleh nampak apa yang dia buat dalam 1 tahun 2 bulan, macam mana kita nak yakin dalam masa 5 tahun dia memerintah dia akan buat sesuatu? Kita tak nampak ni. 100 hari kita tak tahu dia nak buat apa. 1 tahun pun kita tak tahu kerja dia buat jamban dia. Macam mana kita nak yakin 5 tahun dia akan melakukan perubahan macam mana yang digembar-gemburkan oleh orang daripada Pakatan Harapan dan sebagainya? Dan kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah berpolitik di Malaysia, ada Perdana Menteri yang mentadbir secara singkat, antaranya adalah Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia menjadi Perdana Menteri selama 18 bulan. Tetapi 18 bulan pentadbiran dia sebagai Perdana Menteri sampai hari ini. Sampai hari ini orang ingat lagi apa yang dia buat. Dengan geran khas prihatin, peniaga, SME, dengan bantuan prihatin, dengan pakej rangsangan ekonomi, sampai hari ini orang masih mengingati Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang bukan ingat dia pasal berlakunya pandemik, orang ingat dia kerana bantuan yang dia bagi. Berapa lama dia tadbir negara? 18 bulan saja. Dan dalam masa 18 bulan dia mentadbir negara, ekonomi bertambah baik. Walaupun pada ketika itu kita menghadapi pandemik, kita punya ekspor kita tutup, import kita tutup, industri tutup dan sebagainya. Tetapi Malaysia diiktiraf sebagai negara yang pertama di Asia yang dapat keluar daripada pandemik, dapat keluar daripada kemelut ekonomi disebabkan pandemik dan sebagainya. Dan Malaysia diiktiraf negara yang berjaya menguruskan negara dengan baik semasa pandemik. So 18 bulan saja dia boleh buat macam-macam, saudara. Dan yang seterusnya adalah Datuk Seri Ismail yang hanya menjadi Perdana Menteri 15 bulan. Perdana Menteri yang terpendek dalam sejarah. Tetapi kita boleh tengok macam-macam benda yang dia buat di bawah keluarga Malaysia. Dan dia berjaya menangani masalah daripada sudut kenaikan harga barang. Berjaya untuk menarik pelabur. Pada tahun itu pelaburan paling tinggi dari orang kata apa dalam sejarah 5 tahun. So pada zaman Datuk Seri Ismail 15 bulan je. Dia tak perlukan 5 tahun pun. So tuan-tuan, dua-dua Perdana Menteri ini menjadi Perdana Menteri tak sampai 5 tahun tapi prestasi ekonomi dan pelaburan sangat baik di bawah pentadbiran mereka. So saudara, bid'ah baru ini yang mengatakan bahawa seorang Perdana Menteri harus dah diukur selama 5 tahun pentadbiran ini tidak ada asasnya. Tidak ada asas. Dan benda ni, perkataan 5 tahun ini disebut adalah kerana perlembagaan menyebut tentang 5 tahun ini. Dan kalau diubah perlembagaan ni, maknanya pilihan raya kat Malaysia berlaku 2 tahun sekali, maka rakyat pun akan cakap sepenggai 2 tahun. So tuan-tuan, kalau kerajaan Madani hari ini bertukar, tak bagi kesan apa-apa pun. Tak jadi kesan apa-apa pun. Malah Perdana Menteri, yang paling penting tu Perdana Menteri bijak. Kalau Perdana Menteri yang mentadbir negara tu adalah Perdana Menteri yang bijak, yang boleh menguruskan ekonomi dan pentadbiran dengan baik, dia dapat membangunkan negara. Kalau Perdana Menteri tu otak dia beku, kan? Dia bukan, orang kata apa, saya cakap lebih-lebih lagi kena tangkap pula.
Kalau Perdana Menteri itu dia tak boleh mentadbir, dia tidak kompeten dan sebagainya, hal tak 10 tahun, 15 tahun pun tak jadi apa negara. Kita tak payah duk impi lah. Tiap-tiap tahun kita akan dengar benda yang sama lah. Wewenang, wewekang. Lepas tu apa lagi kita duk sebut? Tak buka. Tak buka ni, pergi tanya menentang apa yang duk sebut. Apa lagi dia sebut, tuan-tuan? Wewenang, wewekang. Lepas tu apa lagi? Nama raksasa semua keluar habis. Cerakin kan? Itu sajalah. 5 tahun pun duk cerakin tak habis-habis lah. Kata kelola, 5 tahun benda tu lah duk dah sebut. Tapi kalau kita tukar Anwar Ibrahim dan gantikan dengan Perdana Menteri yang boleh mentadbir negara, menguruskan ekonomi dengan baik, walaupun dia mentadbir 12 bulan lepas tu dia mati kan sebagai contohnya, kan, ataupun dia hanya pergi 18 bulan, tetapi dia tetap juga dapat membangunkan negara. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri ni bagus. Bukan kata wajib bagi kat dia 5 tahun. Ni hadut 5 tahun ni semua bida'ah, bida'ah baru yang tak relevan langsung. Okey, tuan-tuan. So, rakyat jangan risaulah. Hari ni mereka saja nak menakut-nakutkan rakyat dengan isu 5 tahun ni. Tak perlu nak risau sangatlah. Apa nama, dia jadi Perdana Menteri setahun, dia buat hutang negara paling tertinggi sejak daripada 2016. Kita tak pernah hutang 104 bilion setahun. Dia hutang 104 bilion. Dia hutang tahun ni 104 bilion. Lepas tu hampa kata apa? Kena bagi dia 5 tahun, dia akan turunkan hutang negara. Kena tahun depan dia pinjam lagi 100 bilion. Lepas tu tahun lagi sekali dia pinjam lagi 100 bilion. Dah berapa dah? Sepengai 500 bilion. Mampu eh? Dekat-dekat 2 trilion hutang negara. Oi, tak boleh. Orang macam ni tak boleh. Ini orang ah, kalau you biar lama lingkup negara. Kan mesti kita mau hantar dia pi bulan awal-awal. Okey tuan-tuan. Saya malam ni saya tak boleh nak live lama.